Lantas, apa resolusi dan harapan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di tahun baru 2024? Ganjar menjawabnya dengan nasihat yang ia terima dan akan menjadi resolusinya tahun ini. Kita simak perbincangan Ganjar lewat vlog jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda. Saudara, saat ini saya sedang bersama dengan tokoh yang lagi sibuk banget berkeliling Indonesia. Enggak sibuk kok. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mbak. Oke. Nah, Mas, ini kan sebentar lagi mau tahun baru 2024. Kalau Mas Ganjar sendiri ada enggak sih resolusi atau misalnya yang akan diprioritaskan di tahun baru nanti? Itu hanya berganti jam, berganti detik, berganti waktu buat saya. Pergantian kalender saja, tapi kehidupan terus berjalan dan tidak harus mengenal waktu-waktu itu. Artinya apa? Seluruh pekerjaan kita mesti tuntaskan, seluruh keinginan kita mesti tunaikan dengan baik. Ada nasihat kepada saya yang bagus sekali. Jangan berhenti saat capek, berhentilah saat sampai.